champion NBA Malaysia. Sejujurnya lah kan, Adin sendiri tak sangka langsung prestasi Tim Hak. Sebab sekarang ni kita dah tahu apa outcome dia, apa result dia. Saya tak sangka langsung yang kita orang boleh perform dengan sangat-sangat baik. Secara keseluruhan, saya bangga, happy dengan playstyle yang diorang dah tunjukkan. Sebab masa scrim, kita orang tengok, diorang ni ada banyak buat kesilapan, banyak buat mistake, banyak tak berdisiplin. Tapi bila masuk dekat playoff-nya stage tu, kita orang macam wow. I mean, ini ke budak-budak kita orang, ini ke play-play kita orang kan. So again, sangat-sangat terkejut and bangga lah dengan prestasi diorang. Akhir season regular, kebanyakan player kami macam sakit sikit lah. Mungkin kat situ performa kami agak menurun lah. Sebenarnya bila kita kalah kepada Orange waktu first game tu, kita mungkin ada kesilapan dari segi pembacaan draft, which is my mistakes. Waktu first game tu banyak benda yang kita try tak jadi. So the more kepada our mistake, bukan disebabkan Orange terlalu kuat. Memang solely benda tu adalah salah kita sendiri. Adakah Tim Ha yang akan berjaya untuk mendapatkan kemenangan dan meneruskan perjalanan ke EMO? Ya Allah! Misi mengikat identiti mereka di persada dunia berjaya untuk dicapai. EMO menjadi destinasi seterusnya untuk Tim Ha. Sebelum bermulanya apa bracket, Pub dah bagi tahu kita orang jika kita terjumpa Todak, Pub sudah sediakan satu draft dan juga rotation khas untuk melawan Todak je. So Pub memang dah prepare untuk lawan Todak. So di grand final tu, kita orang just follow the flow. Macam Pub suruh buat ni, kita orang buat tu. Pub draft ni, kita orang follow draft tu. So boleh kata 100% kita orang percaya pada Pub. Satu je kau menang lawan Orange. Lawan Todak tu easy game. Serius. Menang je lawan Orange. Last game communicate well, yang penting dengan cakap Pub. Itu je. Eh? Andai kata Pub ni tetik lain-lain, korang discuss macam terus. Andai kata tetik Pub sama, ikut dengar je cakap Pub. Boleh eh? Boleh tak boleh? Korang nak main agresif ke korang nak main bersantai? Kalau tak, aku ambil Valentina dengan Atlas je. Biar je lah dia main Diki. Valentina dah ada dah? Dia lah Valentina dengan Atlas. Atlas sekarang. Pair, kira pair. Coach Pubs antara coach yang I sangat-sangat respect, ada hormat yang tinggi dekat dia sebab apa, dia memang ada knowledge, dia memang pandai, dia memang sangat-sangat berilmu yang tinggi. Tapi dia tak ada ego, dia ada respect yang tinggi dekat player dia, di mana dia boleh terima pendapat player dia dan juga dengan saya. So tak kiralah apa-apa yang saya cerita dekat dia, bagi cadangan dia akan terima and dia cuba applykan perkara tu dekat dalam game nantilah. So untuk bekerja dengan Pub adalah satu penghargaan and I suka sangat bekerja dengan dia sebab senang untuk kita discuss. Sebenarnya saya bermula dengan sebagai player di tier 2. Tapi saya rasa yang dekat dalam Malaysia ni dah banyak sangat player. And saya rasa apa yang kurang dengan negara kita ni ataupun wakil Malaysia ni di luar negara adalah tentang idea ataupun tentang strategi-strategi kita yang terlalu mengikut kepada negara lain. Jadi saya ambil inisiatif untuk berhenti jadi player dan terus jadi coach lah. Tim Hak. Oh Tim Hak. Sehati sejiwa. Untuk grand final, memang kita punya atas masa tu semua dah suara dah tak ada. Suara memang dah tak ada sebab kita dengar masing-masing suara dah kan, macam suara kasar. Jadi kita tanya dengan diorang, nak chan ke tak nak? Diorang sendiri yang cakap dengan saya, diorang minta kita orang untuk kita jalan je chan macam biasa. Masa kita 2-0, kita happy. Kita memang happy, suka kan. That's why masa Todak comeback 2 sama, boleh kata majoriti semua penyokong Todak pandang kita orang macam wah, buat 2 sama lah, buat apa kan. And that's why kita terus reset kita punya mental untuk kita boost
supaya kita boleh can. Walaupun suara dah tak ada, kita can dengan apa yang kita ada. Dibambe Tim Hub. Selamat datang ke NBL Malaysia musim ke-10 Grand Finals. Waktu Grand Final, cara kita orang menang ialah menangkan draft dari segi pub dengan kita orang main lebih agresif dengan disiplin. Lepas tu pub selalu ingatkan supaya dalam in-game tu communicate, jangan diam. Saya macam dalam hati lah, saya macam tak expect pun saya boleh jadi juara. Kita orang bermula dari qualifier kan. So, kita orang cuba-cuba sampai jadi juara. Pada masa tu perasaan saya macam berbelah bagi lah. Sama dengan sedih, happy, semua ada lah. Champion mesti lah, saya happy. Menjadi playoff MVP. Yang MVP Grand Final tu tak adalah expect. Yang best jungler tu macam boleh lagi lah. Sebab waktu final tu tak adalah perform sangat. Yang perform pandangan main macam tu kan. Saya perform waktu lawan RSG, Red. Tapi saya dapat juga. Masa awal-awal dia masuk ke Team Hub dahulu daripada Reborn. Dia ni memang seorang yang pemalu, seorang yang very, orang kata, dengan diri dia sendiri tau. Dia tak suka nak bersembang dengan orang sangat, dia akan duduk dalam dunia dia sendiri. Tapi kita nampak perubahan dia daripada musim ke musim, bukan setakat daripada luar, tapi gameplay dia pun dah semakin lama semakin matang. Sebenarnya lah, sejujurnya saya tak terkejut dia jadi best jungler untuk Malaysia kali ini. Dia dapat playoffs MVP sebab saya dah tahu dia ni dah ada skill set yang cukup. Cuma apa yang dia perlukan adalah peluang. Peluang untuk tunjukkan bakat dia tu. Cabaran Team Hub MLBB sebelum ni more to players lah, sebab kita orang tak jumpa player yang solid untuk dia nak masuk ke MPL previous season. Two seasons kita orang sangkut tak dapat masuk MPL. Sebenarnya sebelum bermulanya season 10 iaitu qualifier, kita orang telah terima beberapa offer slot automatic untuk bermain di MPL. Team Hub lebih berminat untuk bermain qualifier lah, kerana kita orang yakin kita akan jaya untuk qualifier kali ini. Team Hug terus menguncikan slot yang pertama untuk mara ke MPL Malaysia musim yang ke-10. Kalau saya masuk Team Hug ni, mula-mula saya ni scroll Facebook, saya nampak poster Team Hug cari goalin. So saya pun try lah. Season lepas, saya tak main start week 5 sebab ada EXP baru. Time tu saya tukar role kepada ESP dari Golden. So saya jadi camat lah sampai habis MP Azir 9 tu. Dapat saya Lola, dia banyak improve dari segi micro, makro. Sebab sebelum ni dia bermain sebagai Goldener. Season lepas Pop cuba ubah dia ke jadi ESP laner. Dan season 10 kali ni dia telah buktikan dia merupakan salah seorang ESP laner yang terkuatlah di Malaysia. Team Hub ni adalah hasil daripada pengalaman kita orang yang sebelum-sebelum ni, dan kita kumpulkan, kita jadikan Team Hub ni adalah sebuah team yang membawakan gameplay yang baru dekat Malaysia. Moment tu memang tak lain tak bukan memang rasa happy sangat. Happy gila-gila sebab dia rasa macam apa benda yang saya sacrifice, apa benda yang saya korbankan, same goes to player, apa benda yang player korbankan semua, memang rasa berbaloi sangat-sangat. Sebab waktu saya bawa player training and scrim pun, awal-awal dulu waktu qualifier, saya cakap dengan dia orang, aku nak buat korang game 4, so korang training dulu. Tu memang janji saya kat player. Untuk pendapat saya, team Filipina dan juga Indonesia, diorang punya team fight agak kemas dan juga berdisiplin. Untuk Malaysia menjadi saingan yang kuat untuk Filipina dan Indonesia, Malaysia harus kuatkan daripada segi mentaliti, disiplin dan juga kemaskan dari segi war dan juga drafting. Pengalaman yang boleh saya ambil dari MSC ialah mental lah.
sebab waktu MSC kan kita orang first time lawan negara luar macam Filipina. So agak kalah mental lah. So untuk info kali ni kita orang akan reset dengan buat yang terbaik lah. Untuk preparation ni, kalau dari segi training, and kita kena sedar yang kita berlawan dengan champion dari setiap region, bukannya kita lawan dengan orang biasa-biasa. And dari segi saya sendiri, kita akan tambah beberapa lagi staff untuk coaching. Satu lagi kita akan tambah physiotherapist untuk take care tentang keadaan player lah, dari segi tidur, dari segi bersukan dan sebagainya. Untuk kita punya future plan, Tim Hart, walaupun kita orang dah rasa dah dapat achievement banyak, especially PGM series, kita hunger for more achievements, which is one of our plan targets is back-to-back champion lah for next season. Okay, untuk orang ramai nak tahu sebenarnya, bukan setakat fans Gary, fans Tim Hart pun nak tahu benda ni kan. Apa yang I boleh cakap dekat sini, kalau betul-betul support Tim Hart, betul-betul support Gary, tengoklah M4. Sebab kita tak tahu, mungkin itu akan jadi tournament terakhir beliau. Mungkin dia akan main season 11. Ibambe Tim Hart. Ibambe Tim Hart. Ibambe Tim Hart.